Halo semua, selamat bergabung di channel MM Mushroom. Di sini kami akan berbagi ilmu dan juga tips budidaya jamur tiram. Buat kalian yang tertarik untuk budidaya jamur tiram, bantu like dan juga subscribe-nya ya, agar gak ketinggalan semua video yang kami upload. Di video kali ini saya akan berbagi cerita berapa keuntungan budidaya jamur tiram. Tapi saya garis bawahi, untuk masing-masing daerah bisa berbeda hasilnya karena berbeda harga jual dan juga berbeda harga bahan baku. Saya akan ambil contoh di daerah saya, ini kebetulan di daerah Cianjur. Untuk harga jualnya rata-rata 11 sampai dengan 12.000 untuk jamur tiram putih. Sedangkan untuk pembelian satu baglognya di kisaran harga saya ambil rata di 2.500 untuk ukuran 17x35. Dan di video kali ini saya akan bercerita tentang budidaya dengan backlog hasil beli, bukan produksi sendiri. Jadi ini hanya untuk budidaya saja, bukan produksi. Berapa modalnya dan berapa laba yang didapatkan. Jadi biasanya hasil jamur adalah 25 sampai dengan 30% dari berat media itu sendiri atau dari berat satu backlognya. Untuk ukuran baglog 17x35 itu rata-ratanya beratnya 1,2 kg. Jadi tinggal kita kolasikan saja, kalau keluar bisa mencapai 25% sampai dengan 30%. Itu berarti di kisaran 3 sampai dengan 3,5 ons. Tapi itu juga tergantung di medianya itu sendiri dan tergantung di perawatannya kita sendiri. Kita tinggal kalikan saja, kalau keluar 3 ons misalnya kali 12.000 itu berarti harga jualnya kita sudah mencapai 4.000 per satu backlognya dengan dikurangi modal 2.500. Berarti keuntungan yang didapat dari per satu backlognya itu di kisaran 1.500, tapi belum dikurangi plastik dan jasa karyawan kalau menggunakan karyawan. Nah, tapi itu saya hitung keseluruhan ya, keseluruhan dari awal panen sampai dengan habis masa produksi itu rata-rata bisa mencapai 3 bulan. Jika kalian tertarik untuk usaha budidaya jamur tiram, saya sarankan merawat minimal 3.000 backlog, tapi diisi per bulannya 1.000 backlog, jadi untuk pengisiannya bertahap agar panen hariannya tidak terlalu anjlok atau turun naiknya itu tidak terlalu drastis. Untuk panennya jamur tiram ini kita bisa panen setiap hari. Dan hasil panen hariannya itu turun naik tidak bisa kita prediksi, karena biasanya jamur tumbuh sesuai dengan kondisi alam. Untuk budidaya jamur tiram ini bisa dilakukan di tempat panas ataupun di tempat dingin. Untuk tipsnya nanti mungkin saya akan bahas di video lainnya karena mungkin durasi terlalu panjang. Jadi untuk kalian yang tertarik untuk budidaya jamur tiram, khususnya kalian ikuti terus channel ini ya. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, tidak usah ragu, tulis aja di kolom komentar, nanti saya akan jawab satu persatu atau saya akan bahas di video lainnya. Semoga penjelasan di video ini membantu dan dapat dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.